Puluhan siswa sekolah dasar di Kota Banjar, Jawa Barat diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan kemasan. Puluhan siswa yang diduga keracunan jajanan itu terjadi di dua sekolah yang berbeda, yakni di SDN 2 Batu Lawang, Kecamatan Bataruman, dan SDN 1 Bang Jabar, Langsari. Kepala SDN 2 Batu Lawang, Hasanah, membenarkan bahwa ada beberapa orang siswanya mengalami gejala yang sama setelah mengkonsumsi jajanan kemasan tersebut. Menurutnya, para siswa setelah mengkonsumsi jajanan kemasan tersebut merasa sakit perut. Ia menjelaskan gejala pada siswa itu tidak langsung muncul dalam satu hari, akan menyusul setelah yang lainnya. Lanjut Hasanah, beberapa orang yang merasakan gejala itu diantaranya ada yang dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan. Jumlahnya 8 orang, 8 orang kemarin, tapi kalau menurut saya secara pribadi ya, itu mungkin kalau indikasi keracunan, belum termasuk keracunan, cuman gejalanya ada gitu. Seperti apa yang dirasakan oleh siswa? Yang dirasakan oleh siswa itu mules gitu. Tapi mual muntah nggak ada, cuma kemarin kronologinya pas ada dari puskesmas yang kesini, kebetulan beliau juga sudah ada info-info tentang makanan tersebut menyebabkan keracunan. Nah, beliau kesini tujuannya mau ngecek kantin gitu. Nah, pas sebelum mereka menuju ke kantin, ke sini dulu, dan ibu guru ngecek anak-anak gitu, pas ada yang sudah beli katanya. Pas ditanya, ada yang kemarin, yang 8 orang itu tidak satu hari itu, jadi ada yang berturut-turut berarti Bu ya? Iya, ada yang kemarin katanya, ada yang sekarang. Bu, himbauannya kepada siswa dan termasuk orang tuanya Bu? Supaya mereka tidak jajan sembarangan ya, jadi harus mengingat kalau makanan tersebut kira-kira yang aneh-aneh ya jangan dimakan. Sementara itu, siswa yang mengalami keracunan itu membeli jajanan kemasan di salah seorang penjual keliling. Terpisah, Kepala UPTD SDN 1 Bang Jabar, Tatang Mugiana, mengatakan ada sebanyak 12 orang siswanya yang mengkonsumsi jajanan kemasan tersebut. Tatang menyebutkan siswa yang sudah mengkonsumsi jajanan itu mengalami muntah dan sakit perut. Keracunan itu baru yang ada laporan dan laporan dari anak-anak itu 12 orang. 12 orang. Itu mereka gejalanya seperti apa yang dirasakan? Muntah dan mencret. Dan BAB ya? Iya. Terus antisipasinya di pihak sekolah agar tidak terulang lagi seperti apa? Kan? Antisipasinya saya keliling ke pedagang bahwa kalau menjual dagangan itu meminta saya dari pihak sekolah yang ramah anak. Yang ramah anak, ramah lingkungan, terutama kalau makannya mohon jatuh warnanya per warna makanan, jual makanan yang sehat. Belasan siswa yang mengkonsumsi jajanan tersebut kini sudah sehat dan kembali beraktivitas. Akan tetapi ada satu orang yang belum masuk sekolah. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.